jangan diabaikan soal nafkah. Orang lelaki ni kalau kata dia sendiri tidak ada tenaga dan kekuatan, apa kata terpanggil lemah tenaga batin, dalam undang-undang dia boleh bagi masa tempoh setahun untuk berubat. Ha, lepas setahun tak boleh, isteri pun tak boleh nak terima, maka dia boleh buat naik ke mahkamah, dia boleh buat pengadilan mahkamah. Mahkamah jatuhkan kalau dia ingat untuk mentolakkan isterinya, maka jatuhlah fasakh oleh buat hakim. Ha, gitu. Ya? Ha, baik. Itu dari segi undang-undang syariah dalam bab al-ahwal al-syakhsiyah ataupun kekeluargaan. Jadi dalam Islam ni dia suruh kita bukan hanya mengerjakan amal ibadah, tetapi kerjakan juga adalah hak-hak kita sesama manusia. Bukan hak-hak Allah saja tunaikan, hak manusia tunaikan, hak tanggungjawab. Jadi apa kata Nabi? Tetapi solat dan tidur, berpuasa dan berbuka. Hadis ni adalah hadis yang sahih daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Jadi inilah dalil menunjukkan amalan setengah orang-orang sufi itu salah. Dalam sibuk beramal beribadat, lalu dalam dia beramal beribadat itu dia mengabaikan banyak hak-hak yang Rasulullah sendiri, orang yang Allah jamin baginya syurga yang sempurna, dan Nabi ni insan sempurna lah, pun sendiri menunaikan hak isteri, tanggungjawab, bukan isteri-isteri lagi. Bahkan petuah ataupun teladan yang Nabi tunjuk pada kita ialah Nabi juga bersolat malam, Nabi juga tidur, Nabi juga berpuasa, Nabi juga berbuka. Jadi ikutlah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dilarang dalam agama ialah at-tanattu' atau golongan mutanattiin, orang yang ekstrim atau hulu, melampau-lampau dalam soal-soal beramal dan beribadat. Tapi dalam beragama jangan melampau sangat. Biarlah bersederhana sahaja, tidak berlebih-lebihan. Baik. Dalam riwayat lain diberitakan pula oleh Abu Qilabah bahawa Uthman bin Maz'un telah membuat sebuah rumah kecil khusus untuk dia beribadat di dalamnya. Dia macam pondok khas untuk beribadat. Ya. Berita ini tersampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tergesa-gesalah bagi dia datang dan berdiri di kedua belah pemegang daun pintu rumah itu, seraya berkata, "Hai Uthman, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengutusku membawa kerahiban." Dikatakan begitu dua atau tiga kali. Ya, dan sebaik-baik agama di sisi Allah Ta'ala ialah yang bersih dan mudah. Wa inna khairat din indallahi al-hanifiyatus samhah. Maknanya agama yang bersih dan juga mudah. Apa tafsiran al-hanifiyah al-samhah? Agama ni dia bersih dan juga mudah. Bersih ni mana daripada sudut i'tiqad, mensucikan kepercayaan dari kepercayaan yang karut-marut. Apa yang karut-marutnya? Ibadat. Maksudnya ialah dalam bab beribadat, dalam bab i'tiqad, tidak ada suatu sifat yang boleh kita menganggap bahawa keseluruhan agama itu menurut kita menyusahkan diri. Macam juga kepercayaan i'tiqad. Bukan macam orang-orang kafir, Tuhan ada satu, dua, tiga, empat, satu. Itu nama dia al-hanifiyah. As-samhah ni matolak ansur agama. Agama ni mudah. Tak ada yang kata kau sibuk beribadat saja, jangan sibuk hal-hal lain, tak boleh. Dan kena ada, kita panggil satu ruang untuk kita menunaikan hak diri, hak keluarga. Itu yang kita panggil hak-hak selain daripada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini agama yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu kalau kita buat ikut nafsu lah nama dia. Kenapa? Nafsu. Ha, baik. Dalam satu riwayat bahawa Kahmas al-Hilali berkata, "Aku telah memeluk Islam, lalu aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahunya tentang Islamku. Kemudian aku tidak bertemu dengan baginda selama setahun. Barulah aku datang lagi, sedang aku dalam keadaan lemah dan badanku pun sudah kurus kering. Maka Nabi SAW pun memandangku dari atas sampai ke bawah
maka aku pun bertanya kepada beliau, tidakkah engkau kenal kepadaku lagi, hai Rasulullah? Jawab baginda, siapa engkau? Jawabku, aku Ghahmas Al-Hilali. Tanya Nabi lagi, apa yang sudah jadi kepadamu sampai begini? Jawabku, sejak aku berpisah denganmu tahun lalu, aku tak makan siang lagi dan tidak tidur malam. Kata Nabi, siapa yang suruh kau menyiksa dirimu seperti itu? Berpuasalah pada bulan Ramadan, kemudian pada setiap bulan sehari. Kataku, tambahkan lagi ya Rasulullah. Nabi sebut berpuasa bulan Ramadan, kemudian pada bulan dua hari. Kataku, tambahlah lagi. Nabi kata berpuasalah dalam bulan Ramadan, pada setiap bulan pula tiga hari. Ghahmas Al-Hilali ni rajin puasa lepas dia masuk Islam. Sampaikan langsung tidak ada hari yang dia tak kusum, hari dia puasa. Malam bangun tahajud. Cukup setahun Nabi tengok tak kenal dah. Nabi kata yang wajib Ramadan je, kemudian kau pilih satu bulan sekali puasa. Lepas tu tambah lagi sebulan dua kali. Itu yang sunat. Yang Ramadan tak boleh cerita tu mayat fardu. Kemudian tambah lagi satu bulan tiga kali, itulah hari-hari putih. Puasa hari putih. Ada setengah orang dia marah pula kalau kita buat pergi kahwin kena hari putih. Dia siap warning 13-14 kalau hantar jemput anak pergi kenduri kahwin, anak akan datang sebab anak nak puasa. Puasa tak ada masalah. Dia tak cerita ke orang lah. Belum cakap ceramah tak cerita ke orang. Dia tak cerdik kalau orang taraf ulama buat macam tu lah. Jadi kuduah kita ni, kalau kata ulama ustaz tu dia kuduah, contoh pada orang ramai. Islam tak nusah gitu. Kalau ada orang ajak jemput kenduri suatu aplikasi, apa kita panggil satu, kita panggil apa, kita panggil satu perhargaan. Satu perhargaan. Orang tu betul-betul nak appreciate kita lah, datanglah. Kita pula puasa, benda puasa sunat. Jadi tengok pada keadaan. Kalau YB buat begitu 5 tahun lagi boleh lah. Cukup masa mata undi lah. Kita dapat siasat lah. Itu semua kena ambil kira. Kenapa pun sunat? Itu kerana fiqah ni faham. Ada sebab ada cerita tu. Dia siap warning. Kemana ni? Kalau kita jadikan Rasulullah sebagai qudwah, bagi ikutan, kena ikut Rasulullah bagi ikutan. Tidak, itu dah kata berbeda nafsu. Ini janganlah. Kita-kita ni yang rajin beribadah sampai pesan dalam WhatsApp grup keluarga. Saya ni ingin mengisytiharkan mana-mana kenduri kendara yang berlaku pada tarikh 13-14 bulan Islam, maka saya mohon maaf lebih awal tidak menghadir kerana puasa hari ini. Sekian dimaklumkan. Nota kecil, kecuali dilakukan atau diadakan pada sebelah malam. Siap warning setiap ni. Benda so sunat haji. Itu macam mana tu? Dia kena sama-sama lepak dan faham. Nabi ajar orang yang baru masuk Islam. Baik. Dalam suatu riwayat daripada Abu Qilabah, bahawa telah sampai berita kepada Nabi SAW bahawa ada segolongan dari para sahabatnya yang telah meninggalkan kaum wanitanya dan tidak lagi memakan daging. Dia tinggalkan daging alal itlaq. Tak langsung makan daging tak boleh. Daging ni kena makan. Lalu mereka dikumpulkan oleh Nabi SAW dan diancamnya mereka dengan ancaman yang berat. Lalu baginda berkata, kalau aku disuruh buat begitu, niscaya aku telah lakukannya. Kalau digalakkan dalam agama, tak makan daging dan tak mendekati isteri-isteri dalam aku buat, Nabi kata, aku tidak diputuskan membawa kerahiban dan sesungguhnya sebaik-baik agama ialah yang bersih dan mudah. Nampak? Ini sebut i'tiqad dan amalan. I'tiqad tak ada khurafat, amalan pula bersifat mudah, tak susah. Jadi banyak tentang yang kita kena belajar daripada sini. Boleh kita diistimbatkan. Islam ni mudah. Tidak tak susah. Begitu mudah saja amalannya. Dia kerjakan sunnah itu dengan cara yang paling mudah. Kalau
ikut daripada apa tok-tok guru kita ajar. Dia kata Rasulullah di segi ibadat, boleh tengok keadaan. Ada masa Rasulullah dia rajin puasa, puasa dia. Ada masa Rasulullah rajin solat, dia banyakkan solat. Dia macam seolah-olah ada rotation dalam kehidupan. Macam kita, betul rajin nak buat solat duha, banyak-banyak buat, tak ada masalah. Hari itu rasa malas pula nak buat duha banyak-banyak, rasa nak puasa banyak, puasa banyak. Hari itu, tak puas sekarang harga barang naik, maka puasa lagi. Dan reka. Nanti dia war-war kalau wasang kan. Kenalah kita reka. Sebab yang menurun, yang menaikkan harga barang ni ialah Allah Ta'ala. Nak komen. Ini memang nama itu sama Radin pada rumah nak komen bab ni lah. Ada pasal dua orang tanya dah kan? Ya, PM kat saya, apa pandangan Ustaz? Pandangan saya, saya orang tak pandai, bukan dalam ulama pada Dr. Yusuf Al-Qardawi. Tapi yang saya rujuk Dr. Yusuf Al-Qardawi bukan sunnah ke Dr. Husin eh? Kitab dia kitab Fiqh Ekonomi Islam tajuk dia. Kalau dalam bahasa Arabnya Al-Qiyam Wal-Akhlaq Il-Iqtisad. Maknanya nilai-nilai moral dan akhlak di dalam ekonomi. Ini Qardawi kata bukan saya lah. Saya pun ikut dia lah. Dia tarak mustahid. Kita bukan mustahid, bukan. Jadi kata dia banyak orang salah tafsir hadis ni. Hadis yang harga barang naik tu naik ni kehendak Allah. Maka sebab kata aku tak boleh nak buat apa, aku takut besok aku mati dan kadang menanggung kezaliman. Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah lah, siapa yang menyokong Taimiyah tu, kadang-kadang menyokong Taimiyah tu bawah hadis tu. Mengikut manhaj salafus salih dalam bersabar. Kadang-kadang nama salafus salih, salafi, tapi dia punya fatwa salafi jalan tu lah. Sama aja kalah tu kan, jadi kalau dia nak marah saya lah, ni saya nak betulkan balik. Ibnu Taimiyah kata, dalam hadis itu, sifat hadis yang disebut oleh riwayat Abu Dawud, sifat yang khusus bukan umum. Dalam kaedah hukum, dia kata tak boleh benda khusus kita pergi kiaskan, analogikan untuk umum, tak boleh. Baik, sebab turunnya ataupun bukan turun, munculnya hadis ini ialah disebabkan Rasulullah tak boleh nak kawal harga sebagai pemerintah pada masa ini. Sebabnya dia ada dua jenis kawalan harga. Pertama, harga yang boleh kawal oleh pihak pemerintah, iaitu pemerintah negeri yang menetapkan macam harga minyak. Pemerintah tetap kan, dia boleh turunkan, dia naikkan, itu dia. Maka Islam diajar etika. Etika ya, jangan terlampau tinggi, lampau-lampau musah ke orang kan. Maka carilah jalan yang boleh menyenangkan orang. Itu kita fahamlah, itu kaedah umum gitu. Yang kedua, ada benda yang dia tak boleh nak kawal harga. Sebab benda sikit permintaan banyak, peniaga pula dapat dalam keadaan sikit. So dia punya demand tinggi, so dia jual. Kalau kerajaan cuba kawal harga tu, dia perugi. Seolah-olah dia jual tu benda kena paksa. Sedangkan dalam Quran sebut surah An-Nisa, illa antakuna tijaratan antarani, kecuali perniagaan tu redha meredhai. Jadi dalam Islam ada benda yang kerajaan dia tak boleh paksa peniaga tu naik apa turun ke harga, sebab mungkin dia rugi, dia dapat tu mahal. Kalau kata sampai dikenipu harga kerajaan tu 2-3 ringgit, dia dah tinggi usaha. Nampak? Jadi hadis tu dalam perkara yang kedua contoh ni. Contohnya, sebabkan Rasulullah tak boleh nak kawal harga tu sebab peniaga ni mendesak. Kalau ya Rasulullah kau kawal harga tu, kami merugi semua. Kami mendapatnya pun dalam keadaan yang begitu mahal, maka kami jual dalam keadaan yang murah. Kami tak ada untung langsung ya Rasulullah kalau ada terlalu kecil. Maka dia Nabi kata, maka ni sudah ditetapkan oleh Allah, maka redahlah kamu. Itu dia. Maka isunya sekarang terbalik lah. Benda yang dikawal oleh kerajaan negeri, dia yang boleh kawal harga, dia suruh kita sabar. Jadi hadis yang pakai tak kena sangat lah. Jadi Allah Ta'ala alam, itu saja ilmu yang saya boleh sampaikan. Dan telah diubah suaikan dengan cara yang begitu mudah. Dalam kitab tu dia huraian dia 2 muka surat setengah, saya jadikan dalam 2 minit saja. Saya huraikan yang bagi mudah orang faham, bagi mudah orang faham. Kita hari ni ambil hadis post. Itu yang silap. Sebab dia ada fiqh hadis, fiqhul hadis ni ada, memahami hadis. Yang hadis tu dia rujuk dalam kitab Sumul Salam yang menghuraikannya Asy-Syaukani. Dr. Yusuf Al-Qadri kata Asy-Syaukani telah tersilap dalam ijtihad. Itu saja. Jadi kau alim lah, kita ikut orang.
halik. Jadi maknanya tak kena sangatlah ya, hadis yang digunakan dalam satu isu yang mana pihak pemerintah negeri dia boleh mengawal harga. Hadis yang boleh kawal harga itu tak boleh pakai hadis itu. Baik, faham kan? InsyaAllah faham, alhamdulillah lah. Kalau tak faham ke, saya pasal hajat malam ni. Dengan percaya sini. Ya, bagi budak-budak pak, faham. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi balik pada soal tadi, agama tu mudahlah. Dia tak suruh sampai kita menyesalkan diri walaupun melalui amal ibadah. Sama juga lah, macam saya sebut benda yang selalu kerap lah. Jadi imam sama juga. Imam ni tengok keadaan. Kalau imam tu imam masjid tepi jalan, maka janganlah membaca ayat-ayat kelapa panjang. Sebab masjid tepi jalan ni orang tu singgah, kemudian terus orang nak teruskan perjalanan, masing-masing memang rushing. Kemudian park kereta pula, orang tunggu orang yang dah semayang, keluar dia pula park, dia tak semayang. Ini banyak berlaku di masing-masing masjid. Kalau tetap perasan, dekat sebelah MRT, sebelah pandan tu ada masjid tepi jalan ni. Orang parking situ. Maka imam situ peranan dia kena pandai. Kena baca ayat pendek-pendek. Kulia kulhu cukup. Ya Allah, orang komplain pun tak apa. Aku dengar kulia kulhu li'ila bukuran cita. Semua kisar suar kata orang Arab. Surah yang pendek-pendek tak ada masalah. Dan dia pun tengok pakaiannya macam syekh. Bacanya berapa tak ada masalah. Itu kepahaman agama. Itu baru nama syekh. Ini kena pakaian macam syekh tapi amalan syaitan. Sampai menyusahkan orang. Jadi orang pun ada tak minat nak beragama, nak mengamalkan agama. Orang tak singgah lah. Tu, tak nak aku singgah. Kau tahu dia punya rakaat pertama dia, dua muka surat Quran tu. Surah Al-Baqarah. Jadi kalau dia baca lagi, tak apa dia baca pula macam ekonomi Quran. Macam orang masa betul-betul pertandingan taranum kan, hari tak larat aku tu bawa satu rakaat kena kalau isyak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini tu fiqah, kena faham, memudahkan orang lain. Rakaat kedua dia putar pulak dia pergi satu muka surat tengah di jalan, tapi surau ni atas balik tepi jalan macam kat Al-Nahar sama tu. Al-Nahar lepas bagi salam tengok orang belakang dah beratur bangun lagi, kita mudahkan. Dibacakan surah yang pendek, kemudian dia beri salam, kemudian tu bangun. Ustaz tak doa, mana boleh, tak boleh wirid. Haa, wirid sambil jalan. Pegang jari, subhanallah, subhanallah, pasal semua orang dengar. Tak, Islam tak semua susah je. Tak suruh macam. Jadi, tu kena lihat, kena faham keadaan dan situasi. Berkata mustanif, itu penulis, kami juga ingin meriwayatkan sebuah hadis lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda telah berkata, sesungguhnya Allah azza wa jalla, innallaha yuhibbu ay yara athara ni'mati ala 'abdi fi makalihi wa mashrabihi. Allah taala suka lihat kesan-kesan nikmatnya ke atas hamba-Nya pada makan minumnya. Berkata Bakr bin Abdullah, sesiapa yang dikurniakan Allah kebaikan serta dilihat kebaikan itu pada dirinya dinamakan pencinta Allah dan menyebut nikmat Allah azza wa jalla. Maksud orang yang menyebut nikmat Allah itu, amma bi ni'mati rabbika fa hadith tu, bukan cerita ke orang aku kaya duit banyak selalu sedekah, kan. Maknanya ialah perbuatannya menterjemahkan bahawasanya dia telah mendapat nikmat Allah. Yang ini sangat penting, kita faham betul-betul. Dari sudut makan minum, kalau kita mampu, berilah makan minum yang terbaik kita dan juga untuk keluarga. Itu sudah diuraikan. Ali Sufi yang sebelum diceritakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah, dia cari makanan yang keras-keras, yang tidak berkualiti, sampai boleh dia makan tu merosakkan diri sendiri. Penghadaman dia berosak, anak isteri dan juga. Macam saya buat kiasan dulu lah, dia mampu nak makan ayam daging, dia pergi beli saja ikan sepat ronggeng dengan sayur toging. Itu dia hantam. Roti pun cari roti yang paling kelas, biskut lutut dia sedekat. Kalau makan biskut lutut cukup, mensyukur lah nikmat Tuhan. Padahal gaji berapa? RM2,000. Boleh pakai yang elok, sedap tak? Tak pun latihkan diri untuk rasa susah menghampirkan diri kepada Allah, ini salah. Ini bukan dia menunjukkan nikmat Allah. Allah suka kalau nikmat itu diberi digunakan kepada jalan yang dibenarkan syarak. Baik, satu kisah. Ini kisah orang singgah rumah orang yang memang kaya sungguhlah. Kat Malaysia ni ke ramai senarai orang kaya kan.
Dia pergilah ke rumah budak ni, kawan dia, pakawan dia sendiri, ya, tidur semalam. Dia kata dia punya kaya saja tak nak katalah, kata lebih kurang kehidupan macam kehidupan para menteri, eh? Tapi dia bukan menteri lah, pokok bukan menteri lah, orang meniaga je, eh? Yang risau dia kat politik ni, cerita orang meniaga saja, tak kata dengan mana-mana politik. Apa yang jadi akibat ialah bila nak makan order pizza atau pizza tak habis, maka tu nampak budak ni orang miskin duduk flat, eh? Memang nak kata miskin tak sederhana lah, eh? Yang hidup tak apa-apa, tak apa, senang lah. Nak kata susah sangat tidak, senang sangat tidak, sederhana. Kadang-kadang susah kepada, kita tahu lah kisah ada sebabkannya, dia lapar kita. Jadi, dia cerita apa? Tak habis makanan tu. Dia kata, kalau lah aku balik hari ni, kata aku akan ambil makanan tu, aku balik rumah bagi adik-adik aku makan yang dulu saja. Tak, buang ke sampah. Order kat nasi Arab, tak habis, buang ke sampah, bayar. Maka kita latihlah diri kita jangan jadi orang yang mengkufuri nikmat Allah. Ni kufur nikmat nama dia. Satu, kita tengok hadis Melayu. Hadis Melayu ni saya pada dengar selama orang kata betul juga. Dia saya sokong pendapat dia. Hadis Melayu ni kadang-kadang adaptasi dari hadis Melayu ni dari bahasa Melayu lah. Dia adaptasi pada hadis Nabi daripada Quran. Contoh kan, ukur baju di badan sendiri. Maksudnya kalau kita makan, kita ambil apa yang kita boleh makan, yang kita boleh habiskan. So, kita berhati dengan kadang masa buku ya, orang ambil makan banyak-banyak, dia makan pun suku yang lebih dia buang. Kita bayangkan kat Malaysia ni kan dah ada kan, kalau ada perang syariah, rohiyah dan sebagainya. Macam kita bayang kalau makanan tu kita buang depan dia, berebut-rebut dia ambil sampah dia makan, ataupun dia kata jangan buang bagi aku. Suka saya ceritakan tuan sekali lagi ya, pengalaman saya pernah pergi Yaman, Mesir. Kalau kita tengok orang susah, kita makan dekat restoran yang mahal-mahal ataupun rasa sedap lah, walaupun tak makan sedap, dia memang tak mampu beli. Dia tunggu depan pintu tu. Mana-mana nasi yang kita habis tu, dia tahu tuan kedai ambil kuat terus, dia akan bagi satu kereta, bagi kat dia. Makanya setengah orang dia ambil plastik, dia bungkus bagi ke orang miskin. Tapi kita senang buang itu, buang itu. Sebab itu kena latih anak-anak kita. Yang kita nak makan, sekadar mana kita mampu makan. Yang tak boleh makan, jangan ambil. Satu. Yang keduanya, ikut sunnah Nabi SAW. Nabi tak pernah simpan roti lebih dari satu hari di rumah dia. Apa maksud dia? Nabi tak mewah lambat makan. Makan hari ni habis hari ni, besok cari lain pula. Kita yang hari ni tak habis, besok ada, tapi bukan kita makan, masuk tu kampah. Sebab itu kena latih dalam keluarga kita, para ahli sekalian, jangan makan sampai membazir air ini. Jadi besok tu semuanya akan dihitung sisi Allah pada hari akhirat kelak. Allah akan hitung satu air kosong kita minum pun dia perhitungkan. Bayangkan kalau kita minum air yang lebih enak, lebih lazat, begitulah makan yang lebih enak, makan yang lebih lazat, besok Allah akan hitungkan. Maka sebab itu dihad-hadkanlah makanan. Tetamu datang, tengok tetamu. Kalau tetamu tu ramai, hidanglah seramai mana kita boleh bagi makan. Macam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, bila aku bagi makan kepada orang, aku akan bagi makan sepinang-pinang. Biar sampai dia puas hati. Baik. Lepas tu kalau jamu orang makan, jamu orang Arab paling best. Orang Arab bukan macam Melayu, dia pemalu. Karipat dengan seketul tak ambil lah. Dia orang Arab, dia habis sampai licin. Sampai tiga pinggan dia. Sebab yang terakhir tu paling barakah. Tapi tengok Arab lah. Bila saya belajar kat Mesir, tapi gelap pergi sama dia. Orang Arab Mesir tu kan bismillah, Masya Allah. Kalau hidang nasi satu talam, talam dia habiskan. Saudi bagus juga, dia habiskan lauk dia. Nasi separuh. Nasi separuh. Air kedua dia beza. Air kedua dia beza. Siapa dia tahu? Sebab orang Mesir susah, orang Saudi senang. Arab dia beza dua. Dia tengok orang Arab Mesir, bismillah, Masya Allah. Itu kami tu lecturer kan dekat UAE ni. Kalau orang Mesir makan tengok dia, dia ambil memang penuh. Pakai dulu licin kan, bismillah, Masya Allah. Dia suruh kalam, bismillah, Masya Allah. Ini betul-betul soal payah susah tu kan. Licin tak boleh, licin. Alhamdulillah, boleh. Kalau kita pada negara-negara sedang, ya itulah dia. Apakah kita kena muhasabah. Sebab itu, kita lihat keadaan orang-orang miskin di luar sana.
Dan kita kena ingatkan macam mana keadaan mereka. Mereka akan melihat makanan itu, maka mereka akan makan. Sebab mereka akan rasa itulah nikmat yang mesti disyukuri. Kita tak syukur sebab masih lagi banyak. Masih lagi mudah, masih lagi senang. Dan apa yang kami larang mengenai keterlaluan dalam mengurangkan makan daripada batasan yang perlu. Kita perlu makan, tapi kita kurang daripada batasan yang perlu. Ha, ini laranglah agama. Sekarang ini telah terbalik pada kaum sufi zaman kita masa kini. Yakni hemat mereka ketara sekali pada keterlaluan dalam makan dan minum. Ini kata Ibn Qayyim. Zaman hari ini sufi pula dia bukan kurang makan, terlebih makan. Ada terlebih. Walaupun dia lagi berzikir beribadat, kalau sekali makan banyak. Sebagaimana hemat kaum sufi yang terdahulu ketara pada keterlaluan dalam melaparkan diri. Kaum sufi zaman dulu memang terlalu kurang makan, zaman sekarang terlebih makan. Dia cakap ni ada kesahihannya. Lepas tu kadang-kadang setengah-setengah orang dia menjemput orang yang nama sufi datang ke sini menyampaikan qasidah. Dia dah hotel siap dah. Dia nak hotel dia minta. Ya siap pula. Makan dia pun enak-enak. Macam mana? Nah itu. Nanti kata orangnya terlibat betul-betul. Ini betul lah kata hitam ni. Tak kali saya baca ni lebab ni memang saya akan senyum diri. Ini betul. Ya ni kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dia terbalik keadaan sekarang dengan ini. Malah yang mereka sediakan untuk diri mereka dari makan tengah hari, makan malam, kuih-muih, semua itu atau sebahagian terbesar daripadanya adalah terkumpul daripada wang yang kotor. Maksudnya ialah dia ambil daripada wang orang ramai. Dia ada kenakan cas. Dia bagi zakat kepada guru. Lepas tu ada setengah-setengah kitab, dia tulis. Walaupun kisah ni kita dah pegang, berbatuk pun ada juga fakta yang kita boleh sangkal. Tapi dia tulis Al-Alaqah As-Sufiyah Bi-Syi'ah. Hubungan golongan sufi dengan syiah ni ada persamaan. Kalau syiah, dia wajibkan imam dia wajibkan pengikut dia bayar 1/5 zakat kepada imam. Kepada ni bukan pada asnaf, bukan bagi miskin, imam tu dapat dulu. Dia samalah setengah-setengah orang sufi, dia mewajibkan pada pengikut dia bayar dia punya zakat ke apa sedekah lah taulah kepada tuan syekh dia. Ada bini. Sebab itulah dia kata ni, sumber wang yang kotor tu masih dipaksa orang pergi kat dia, seolah-olah dia merupakan satu zakat, kesedekah, keinfak Allah SWT. Tapi yang makan dia tu adalah pak syekh. Jadi syekh tu pada waktu tu tidak layak bagi syekh dia lah. Syekh tak. Ada kata wang yang kotor. Ada kadang-kadang pula dia memakan duit pemerintah, yang mana pemerintah tu terkenal dengan kezalimannya. Adalah sejarah kita belajar dalam kitab dia kata ni. Lalu dia orang ni memang tak lawan pemerintah zalim. Pemerintah pun suka sebab dia sibuk zikir, qasidah, selawat. Maka pemerintah bagilah dia duit, bagilah sikit fund kat dia, sumbangan untuk darul sekian-sekian. Akhir si darul-darul ni pun ambil lah. Maka sopayas pun sapu juga. Maka kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah, di situlah dia makan wang cukai yang haram. Duit daripada rakyat yang tertindas, duit mungkin fakir miskin, mungkin hal yang ada dalam kitab sebelum itu belajar. Ingatlah ada. Ini yang bahaya kepada dia. Maka sumber wang yang didatang daripada sumber yang tak bersih. Baik. Mereka sudah tidak perlu lagi untuk mencari cara hidup. Ini yang paling bahaya. Dia tak ada cara-cara hidup lah. Cara hidup tak ada dah. Dia hanya makan daripada duit-duit tersebut. Ya. Jadi dia bukan macam bapak gangster lah. Bapa gangster macam tu. Dia panggil bapa ke tok ayah ke ayah ke tu apa nama dia tak tahulah. Maka setiap kali orang masuk ada buat perjanjian yang dipanggil bai'ah, dia makan duit bai'ah tu. Ada sama macam ni. Kan? Ada kata ni tak apa ni kata duit kebajikan. Rupa dia juga sama. Ada nama bapa gangster. Kan? Okay? Macam ni lah. Atau gangster dia kutip duit dia orang. Dan orang pergi jual apa ni. Apa balik ke. Dua pisang. Pakcik dengan makcik tak bayar, tempat ni kami kawal. Tidak siap, kan? Gerai terbalik, ada bayar, ada haram. Nyawa main, berlaku. Tak pun kedai-kedai, dia beri cas. Satu kedai. Tak kisahlah kadang-kadang yang buat. Kadang-kadang bangsa kita buat, bangsa asing buat. Jadi untuk menjamin keharmonian dan keamanan, sama-sama buat. Ada juga gitu. Tak kira oh, Melayu, Cina, India semua sama, kan? Satu Malaysia, semua kena bayar. Ada juga. Aku depan ya. Baik. Tidak juga mementingkan peribadatan. Akhirnya tak mementingkan ibadat. Asyik sibuk dengan dunia. Mereka terus mencari kemewahan hidup dengan apa cara sekalipun.
dan tiada yang difikirkan selain makan minum dan permainan hawa nafsu belaka. Baik. Jadi itu dia perkara-perkara yang disentuh oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah berdasarkan hujah-hujah dan dalil-dalil daripada as-sunnah bagi membuktikan setengah-setengah amalan kaum sufi, bukan semua, setengah yang salah daripada sudut agamanya. Maka kesimpulan yang kita bincangkan, nak mengikut ajaran Islam yang sebenarnya mestilah mengikut ajaran Islam itu sendiri, bukannya mengikut spek Islam cara kita. Maka silapnya kalau kita ikut cara kita, ikut cara fahaman kita. Maka kalau ikut cara fahaman kita tu, maka tentulah salah. Dan kesalahan ini bukan hanya berlaku di zaman hari ini, pernah berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan para sahabat. Lalu Nabi sendiri yang masih lagi hidup pada masa itu, peranannya dijalankan bagi menegur dan membetulkan mereka. Maka samalah peranan para alim ulama yang ada pada hari ini, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Kalau ada benda-benda tak betul macam ni, mereka kena berperanan lah untuk menegurnya. Jadi semalam ada orang tanya saya, siapa yang peranan ustaz nak tegur hari ni banyak orang beramal dengan agama dengan cara yang silap? Dia kata badan-badan yang autoriti lah, yang rasmi. Siapa dia? Badan-badan datang agama, datang mufti. Mereka dalam prihatin merenung ini, betulkan balik pahaman orang yang pegang dengan pahaman yang salah macam ni, membetulkan semula mengikut konsep yang benar-benar menurut penunjuk agama. Jadi beginilah kita lihat fenomena yang ada. Jadi Islam ni senang ni, dia tak terlalu menyusahkan dan tidak terlalu mudahkan. Maka jalannya sangatlah sederhana. Sederhana wallahu taala alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.